Berikut ini cara screenshot panjang di HP Infinix. Oke, langsung saja teman-teman, kita masuk ke tutorialnya. Sebelum teman-teman mengambil screenshot panjang, teman-teman harus mencari daerah yang bisa digulir terlebih dahulu. Kalian masuk misalnya di sini ke pengaturan. Kemudian di sini kan bisa digulir ke atas ataupun ke bawah. Nah, di sini teman-teman langsung saja mengambil screenshot. Di sini saya contohkan dengan screenshot 3 jari. Lalu pilih ini yang panah ke bawah. Nah, nanti dia akan mengambil screenshot memanjang ke bawah ya, seperti ini. Kalau mau cepat, kalian tinggal usap aja seperti ini. Lalu pilih selesai. Nah, di sini teman-teman bisa untuk mengeditnya terlebih dahulu. Kemudian kalau udah, kalian bisa langsung klik yang di bagian pojok kanan atas ya. Nah, di bagian ini untuk menyimpan. Nah, seperti itu untuk cara screenshot panjangnya. Oke, teman-teman, itu saja untuk cara screenshot panjang di HP Infinix. Semoga informasi ini bisa bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.